Breaking news kembali hadir. Sejumlah tokoh nasional mendukung kemerdekaan Palestina dan aksi damai dukungan tersebut digelar di Jalan Silang Merdeka Dayabaran Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu 7 April 2024. Sejumlah tokoh nasional tampak hadir. Di antaranya adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Terkonfirmasi pula mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kalla akan hadir dalam aksi tersebut. Ternyata Berdasarkan tetap bisa informasi yang digaungkan. tribunnews.com terima, sejumlah tokoh agama dan lintas agama juga akan hadir dalam aksi damai untuk Palestina ini. Terlihat sebuah mobil komando yang ditempeli poster doa untuk Gaza. Ini merupakan aksi damai yang ditunjukkan masyarakat dan juga tokoh nasional untuk mendukung Palestina menjadi negara merdeka. Diketahui bahwa Palestina dan juga Israel saat ini sedang dalam konflik di mana jalur Gaza menjadi salah satu wilayah yang digempur habis-habisan. Terlihat pula sejumlah atribut Palestina dibawa oleh masyarakat yang ikut dalam aksi damai ini. Mereka membawa tulisan untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan juga mengecam aksi yang dilakukan Israel, yaitu serangan-serangan yang dilancarkan oleh tentara atau militer Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Kami hormati Bapak Din, Pak Hidayat, Ustaz, dan para guru-guru yang hadir pada sore yang berbahagia ini. Izinkan mula pertama saya ingin mengucapkan selamat memasuki Lebaran yang penuh berbahagia pada tahun 2024 ini. Ini merupakan Ramadan yang luar biasa karena kita ikut peduli untuk saudara kita yang sedang menderita, sedang dalam pergumulan. Bapak Ibu yang kami kasihi, ada tragedi kemanusiaan yang terjadi di Timur Tengah yang sudah menjadi berita di seluruh dunia ini. Hal ini sebenarnya, seperti saya katakan, agama apapun tidak mentolerir kekerasan terjadi di muka bumi ini. Undang-undang kita juga untuk supaya tercipta perdamaian. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itu sebabnya saya kira bahwa apa yang terjadi, kekerasan, kesemena-menaan, tindakan-tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, perlu kita serukan supaya dihentikan dari muka bumi ini. Setuju? Termasuk saudara kita yang ada di tanah Palestina sana. Saudara yang kekasih, Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 1 Maret, gereja-gereja sedunia mengadakan hari doa sedunia yang diikuti oleh 63 negara. Dan yang menjadi pusat doa adalah saudara-saudara kita di Palestina sana. Artinya bahwa kondisi di sana bukan hanya menjadi perhatian salah satu golongan, tetapi sudah menjadi perhatian seluruh umat manusia, semua agama. Itu sebabnya saya berdiri di sini, bukan karena apa-apa, tetapi karena ada kesedihan, ada kedukaan, ada ketidakadilan terjadi di belahan dunia lain, dan tentunya kita harus solidar bersama-sama. Itu sebabnya terima kasih untuk gerakan ini. Kita berharap melalui apa yang kita lakukan ini, PBB akan mendengar, negara-negara lain akan mendengar, dan sekarang sudah melalui resolusi PBB sudah diserukan gencatan senjata. Kita berdoa supaya itu ditaati.
Amin. Amin. Kalau perlu ya kita mohonkan kepada yang ada yang berwenang di Indonesia supaya mendesak apa yang dilakukan oleh masyarakat dunia, saudara yang ada di Palestina sana, mentaati dan hentikan kekerasan yang ada di sana. Saudara-saudara sekalian, itulah yang menjadi kerinduan kita sekalian. Jadi kami sangat mengapresiasi melalui bulan Ramadan ini kita semuanya dikuatkan, dan mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah, dan tidak ada yang mustahil kalau Tuhan bekerja. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kekerasan boleh dirubah menjadi perdamaian, kesemena-menaan dirubah menjadi ketertiban, sehingga kedamaian boleh dihadirkan di muka bumi ini. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Maju terus saudara sekalian. Perjuangan saudara tidaklah sia-sia. Diketahui ada ratusan hingga ribuan umat Muslim yang ikut serta dalam doa bersama di Jakarta tersebut. Doa ini digelar untuk memberikan dukungan kepada rakyat Palestina, serta seruan untuk terus memboikot produk-produk Israel. Mereka terlihat membawa bendera-bendera Palestina, kemudian juga poster-poster yang menyerukan kecaman terhadap pemerintahan Israel yang melakukan serangan terhadap Palestina, terutama di Jalur Gaza. Mereka telah berkumpul sejak pukul